So today my mom is gonna make a martabak. So you're gonna watch the video so you know how to make it. So let's get into the video. Let's get into the video. Started. Well friends, siapa sih yang gak suka martabak manis? Nah, sekarang aku sharing resepnya nih, gimana buat martabak manis yang enak banget, yang menol-menol, yang empuk, yang anti gagal. Kalian pasti suka. Daripada beli kan cuma dikit tuh, mending buat sendiri. Hasilnya bakal lebih puas. Kalian mau isi topping apa aja, sebanyak apa aja, terserah kalian. Kalian ikutin aja resep sama stepnya ya. Dan aku sekarang tuh lagi buat untuk dua resep, tapi di sini aku udah terangin untuk satu resepnya, kalian lihat di teksnya aja. Sekarang aku mau buat martabak manis yang pakai ragi. Nanti di next video mungkin aku bakal buat yang tanpa ragi. Oke, kalian ikutin dulu aja. Setelah resting 30 menit, jadi kita masuk ke step terakhir untuk pencampuran adonannya. Di step terakhir ini kita masukkan 1 sendok teh baking soda, kemudian dikocok, diaduk yang kuat sampai keluar gelembung udara. Thank you.
Selanjutnya kita siapkan teflon atau loyang. Di teflon ini kita nggak akan kasih margarin sama sekali, jadi dalam kondisi kering. Dipanaskan dulu dan dirasa, jika panasnya cukup baru kita tuang adonannya. Karena kalau dalam keadaan dingin, maka martabaknya nggak akan berhasil. Yang ada malah jadi bantat. Untuk banyaknya adonan juga nggak boleh kebanyakan ya, karena kalau kebanyakan maka martabaknya nggak akan matang. Jadi hanya sepertiga saja dari loyang atau teflon. Kalau di sini aku cuma 250 ml. Untuk api jangan pakai api yang besar ya, kita pakai api sedang aja, bahkan cenderung kecil, karena kalau pakai api yang besar maka martabaknya akan gosong. Tapi sebaliknya kalau kalian pakai api kecil, maka kematangannya akan merata. Dan jangan khawatir, untuk martabak ini dia nggak akan mudah cepat gosong. Waktunya sekitar 10-15 menit untuk memastikan bahwa martabak ini benar-benar matang. Nah, di sini kalian boleh tambahkan gula atau enggak juga nggak apa-apa. Ini sesuai selera kok. Jadi deh loyang pertama, selagi panas langsung cepat dikasih margarin ya atau butter. Kenapa sih? Biar nanti waktu kalian proses topping, maka toppingnya akan menempel. Jadi nggak lepas-lepas gitu toppingnya. Ini aku buatnya memang sengaja ditumpuk gini friends, jadi kayak dorayaki gitu loh modelnya, jadi biar makannya lebih puas. Tuh kayak yang aku bilang tadi friend, ini tuh anti gagal, ini tuh enak banget, mantap banget, enak, menul-menul, empuk. Jadi kalau kalian ikutin step sama resepnya, dijamin bakal berhasil. Ini juga cocok kalau kalian mau buat ide jualan. Show you.